Ini apa nih? Bebas Tensi kenapa nih? Caption dibayar 8 juta maksudnya apa nih? Jangan diremas-remas satu. Gimana kalau aku yang remas? Yo, what's up guys? Selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Nggak kenal nggak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng notifikasi agar setiap gua upload video ada notif yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga untuk ngefollow semua sosial media gua, ada TikTok, ada Instagram dan juga Facebook, gua letak di link deskripsi ya. Dan alangkah baiknya sebelum video ini dimulai, diklik dulu tombol like-nya pada video ini sebagai memparkir teman-teman. Gua udah baca dan basa-basi, langsung aja kita ke video pertama ya. Let's go bos. Serius nanya cowok seneng gak dikirim ginian tanpa diminta? Oke. Wih, senang kali ya cowok ya. Tegang bos, tegang ya. Jadi bahan ngocok. Ibarat sesayang-sayangnya gue sama cewek gue pasti ada niatan ngejaga kan. Tapi namanya cowok, kalau dikasih ikan teri, ya dilibes lah ya kan. Dikasih gini-gini nih, nggak mungkin lah cowok nggak tegang ya kan. Bahan ngocok gitu mah. Karena kami itu cowok-cowok kadang-kadang pengen pacaran sehat kan. Tapi ya namanya juga cowok, kalian video call ya kan. Kadang jujur aja gue kadang video call dulu sama mantan gue, terus mantan gue pakai tank top, jadi kayak tipis banget gitu, kayak ya udah tegang gitu loh. Maksudnya kepala leher tegang guys. Senang kami dikirim kayak gitu ya. Senang, apalagi kalau saya udah nggak ada, udah dilepas ya kan, sampai ke bawah gitu, lebih senang kami ya. Stop it, get some help. Lanjutin kakak ya, banyakin ya. Ini kenapa nih? Kamu ada sandaran nggak, Besti? Woi, ini dia bos. Ini dia muridku dia. Bahu cowokmu tidak senyaman uangku ya. Apa itu sandaran? Aduh, keras bos ya. Ya keras. Gue pakai duit gue bisa beli yang paling mahal nih. Tempat tidur bisa gue beli mahal ya. Gue bisa beli bantal yang mahal. Ngapain gue sandar di bahu pacar ya kan, nggak guna bos. Ini tren apa lagi ya ampun. Lu tau kayak krayon Shinchan anjim. Jalannya pakai pantat bos. Gua harap sih ini suatu saat nanti ya jadi tren di TikTok nih, lumayan. Lucu juga kan liat cewek-cewek begini anjim. Terbaik. Ngapain dibuat di paha? Panas goblok. Waduh ceweknya cantik bos. Kalau gue sih nggak buat dibahas coy. Gue buat madu di situ terus jilat. Stop it, get some help. Maksudnya buatnya di itu, di mana ya, di pipi, jilat pipi maksudnya. Iya, pipi tembem. Baru beberapa bulan pacaran terus ngegepin selingkuhan. Oh cewek yang selingkuh. Waduh cewek memang zaman sekarang sama aja. Kalau nggak matre, ya tukang selingkuh. Ya. Yeah. Ini kenapa nih? Wih berantem gelut. Iyalah pukul bangsat. Hey anjing. Sangat plot twist ya anjing. Baru gue mau belain lu bang ya. Pukul. Gue tertipu anjing. Gue kira beneran cok. Memang bangke emang. Oh di bawah. Anjing ditarik. Tapi kalau gue jadi dia nangis juga sih guys. Kencing-kencing gue kalau itu. Kalau dikejar ginian. Ikut joget bangsa setannya. Salto. Ini ceweknya yang jerit doang anjir. Ini kebiasaan cewek ya, kenapa sih kalau ada segala sesuatu yang ribetin gitu ya cuma bisa teriak anjir. Ngebantu kagak, buat panik iya gitu loh. Teriak kayak kerjanya ya ampun. Tapi kalau gue diginiin ya, walaupun umur gue udah 23, gue nangis juga sih guys ya. Kencing kali gue sumpah. Nangis coy, kalau lu digituin lu gak nangis ya, hebat tuh coy.
Ini apa nih? Tensi kenapa nih? Caption dibayar 8 juta maksudnya apa nih? Janji remas-remas satu. Gimana kalau aku yang remas? Stop it. Ngeremas hatinya maksudnya biar untuk milik gua doang. Jadi dibayar 8 juta maksudnya apa, Cok? Jangan buat gua aneh-aneh. Kenji open BO kah? Maksudnya open BO itu bisnis online ya. Itu maksud gua, guys. Gak boleh aneh-aneh. Apa sih maksudnya 8 juta, Cok? Ini maksudnya captionnya dengerin lagunya ada dibayar 8 juta. Memang iya, Cok, denger lagunya. Oh, iya dibayar 8 juta. Ternyata lirik lagunya, guys. Ya ampun. Nice memancing netizen. Apa nih? Strategi view gede. Lu nulis aja enggak benar anjing. S-nya kekurangan. Ya ampun. Biar apa kayak gitu. Ya suka-suka dia lah. Kayak lon. Kan tinggal nikmatin aja banyak ngomong anjing. Ya ampun. Tertutup tapi ketat. Nah, itu dia. Mbaknya enggak salah gitu loh. Mbaknya sudah menutup dengan baik. Ya cuma mungkin itunya aja memang kebesaran gitu loh. Apa sih namanya, harta berharganya aja yang terlalu besar. Jadi ya ketat gitu. Mbaknya sudah menutup kok. Itu gak ada yang terlihat sedikit pun gitu loh. Cuma ya karena besar aja. Makanya gitu, guys. Gak boleh dihujat ya. Iya. Kelihatan banget gue udah lama jomblo, Cok. Ngeliat gini gue senyum bangke. Bukan gak ada yang mau gitu loh. Waktunya gak ada untuk pacaran. Oh, amat deket tuh. Orang rek ngedongin ya setik. Kok nanti sih ya, ayo ngegesek-gesek. Babi, tolong. Ya, anjing, lo itu apa anjing? Itu apa ikan? Itu ikan apa, Bang? Kaget, Cok. Gua kira apaan, Cok, anjing. Saya minta safa, Jim. Cukur. Gua kira orang terjun payung beneran loh. Cukur. Ternyata mainan anjing. Ya ampun, TikTok kayak tipu-tipu bangke lah. Wah, ternyata TV. Siap-siap digebuki istri itu. Kalau enggak digebuki istri, ya, digebuki istri sih kayaknya. Enggak mungkin dibiarin, Cok. Udah pasti dia tidur di luar ente. Kucing. Oh, itu tikus, guys. Ada tikus. Iya, goblok dilempar. Goblok anjing. Itu kucing kayaknya ngajak gelut, guys. Oh. Terus apa gunanya? Gunanya yang depan buat apa, Bos? Gua kira apaan anjing? Tidak ada gunanya ternyata. Cara bilang I love you ke cewek yang benar. I love you tapi warna biru. Ya iya sih. Kalau enggak tampan minimal mapan, ya kan. Kalau muka tidak bisa membantu, uang lagi yang berbicara, ya kan. Mantap. Ya 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 ya, telat aja misek bet. Ya ampun, cuma seperdikian detik, ya ampun gurunya. Ya ampun ibu, toleransi sedikit lah ibu. Capek ibu lari-lari, keringatan tetap telat ibu, ya ampun. Wah kalau gua sih jadi dia ya, di zaman gua SMK, gua gas dari pagar belakang sih, lempar tas, loncat ya kan, langsung masuk kelas. Tapi nggak ikut barisan. Nih sebut anjim, sumpah, nangis sih gua jadi dia. Blackjack selalu berempat, tapi kenapa sekarang boyband nih? Sekarang cuma bertiga. Soalnya Dayati lagi pendidikan tentara. Semangat Dayati. Tentara rasa jeruk. Ya pemuda Pancasila. Sebenarnya gue bingung ya, kenapa sih kalian benci semua gitu sama pemuda Pancasila. Gue aja sebenarnya gue kurang tahu ya sama pemuda Pancasila. Kayak gue tuh taunya karena viral-viral akhir-akhir ini di Facebook, di TikTok. Sering yang ngecengin gitu kan. Kayak tentara jeruk ya kan. Nah itu kayak penjaga perbatasan antara Alfamart dan Indomaret ya kan? Tukang hajatan, maksudnya tukang makan di tempat hajatan. Ya emang kenapa gitu, emang salah. Memang ya mereka maksa ya. Gue gak tahu guys, sumpah. What the fuck man? Ini yang buat ada masalah apa sih bang ya? Cerita sama gua ya kan? Ini Orochi Macan bos. Gua jadi ingat film-film di zaman Indosiar sih. Film-film kolosal. Mungkin lu yang buat seumuran umur gua
seumuran-seumuran gue pasti tahu lah ya, kayak badannya manusia setengah badannya lagi tuh ular coy. Film-film Indosiar tuh CGI-nya kaku banget sumpah cok. Oh amat deket tuh. Ganti gaya. Lah kenapa? Ganti gaya. Ya kenapa cok? Have you ever wondered why I look so tired, why I don't seem to be alright, don't you ever. Matanya tersudut-udut guys, pedih sih. Apalagi mata yang disudut cok, emang gak ada otak. Oke guys, thank you nonton sampai akhir. Gue harap lo nontonnya semuanya terhibur ya. Yang barbar-barbar jangan diikutin teman-temannya, cuma sebagai hiburan. See you the next video semuanya. Bye-bye, love you all.